tarik paksa biar bisa keluar mana barangnya. Terus tarik pulang lab. Aduh, mana maling balik lab, mana lab. Tiduran. Kalau mau kurang bayar, tidak apa-apa. Bisa copot, Wes. Maning bisa udah abang. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfada
bawa. Siapa? Tadi yang telepon siapa? Tuh masnya. Yang telepon ke temannya. Itu berapa jam di sini? 2 jam. Ngapain di kuburan? Tadi ceritanya gimana? Gak bisa dilepasin tak gimana? Gak bisa dilepasin. Terus? Gak kerasa gitu. Gak bisa dilepas itu alot tapi ribet. Susah. Terus sebelum hari itu ada tanda-tanda angin atau penampakan atau apa? Angin gede ya. Atau ada yang lepak gitu, pak gitu. Atau ada yang lepak. Terus kenapa kita malam-malam di kuburan gitu, kenapa? Umur berapa? 18 tahun. Aduh, anak manik gue kira no. Ibunya tahu nggak ini, kalau ibunya tahu kamu bahaya ini telat 5 menit gue kamu mudar kabe gawani setan bawa setan mau ya lagi kayak gitu. Ini pacarnya tak gimana ya pacar masih 18 tahun pacarnya udah kikuk cara nggak boleh masih sekolah nggak ya. Masih sekolah nggak sekolah terus udah kerja belum? Ibu, bapak masih ada? Ada. Mau diulangin lagi enggak? Kapok enggak? Serem kan kayak gini, serem. Karena maning gue. Jalan-jalannya dimasukin nih. Bisa berjalan enggak? Masih pusing enggak kepalanya? Boleh? Masih pusing enggak? Tuh jaketnya ambil, pakai lagi jaketnya. Kalau ada Pak RT bahaya. Tuh penyewa sana. Tuh amanin saya tuh amanin. Itu HP-nya bawa. Kayak gini-gini harus nggak boleh untuk gancet pe barangnya harus masih cilik 10 tahun jangan perbanyak sholawat perbanyak istighfar dan selalu perbaiki sholat semakin sholat kita baik insya Allah kehidupan kita lebih jangan main-main kayak gitu hotel dari mana tapi jangan nekat boleh nggak boleh sampai
ini menjadi contoh nih, jangan pernah ngotori tempat-tempat keramat, apalagi untuk esek-esek cium-ciuman para ABG-ABG, nggak boleh. Bapak dan ibu semua jaga anak-anaknya masing-masing. Ini zaman sudah wis kayak usaha kesetan belek majalela. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.